leka layan pelanggan sehingga tidak menyedari polis menyerbu masuk dalam pusat hiburan, menyebabkan 15 JRO warga asing terperangkap dalam kepungan polis. Dalam serbuan polis jam 10.30 malam tadi di Jalan Meru, Klang, lebih 30 pengunjung leka dengan keseksian JRO. Menyedari kehadiran polis, teman lelaki masing-masing sibuk mengeluarkan pasport milik JRO berkenaan. Serbuan dari bahagian maksiat dituju IPK Selangor dengan kekuatan 2 pegawai dan 10 anggota turut merampas peralatan audio Premier Babit sebaik mengetahui ia beroperasi tanpa lesen. Dalam serbuan, berjaya menahan 2 wanita warga Thailand dan 13 wanita warga Vietnam berusia sekitar 20 ke 30 tahun. Risikan mendapati pusat hiburan ini baru 2 bulan beroperasi dan menyajikan JRO warga asing. Penjaga rakyat tempatan berusia dalam lingkungan 36 tahun turut ditahan bagi membantu siasatan. Kesemua mereka dihantar ke ITV Klang Utara untuk tindakan susulan. SOL adalah produk sesuai untuk saya sebab dia melambatkan penuaan, cantik awet muda dan mengekalkan keremajaan kulit. Tidak seperti produk yang saya guna sebelum ni, SOL adalah sesuai untuk saya. Set Total Recall ini pasti akan mengembalikan keyakinan setiap wanita dan lelaki yang menggunakannya dalam masa 6 minggu. Untuk menjimatkan masa, Emma menggunakan produk Aesthetic for Skin bagi penjagaan kulit wajah Emma. Ianya amat berkesan dalam masa 5 minit. Kemudian, Emma menggunakan Magic Pancake 1 Minute Makeup bagi menyelahkan lagi kecantikan Emma.